menurut saya Pak Narto itu orangnya baik, tegas, sopan, terus juga beliau itu religius, jadi beliau bisa mengatur atau mengajak siswa-siswanya untuk menjadi lebih baik lagi dan juga memajukan semasa, menjadi semasa yang berprestasi dan juga berkarakter. Udah? Pokoknya mantap. Oke, terima kasih ya. Yang pasti Pak Narto sejak memimpin semasa selama 2 tahun banyak sekali perubahan yang dirasakan kami sebagai siswa, yang pertama dari segi infrastruktur. Yang pasti pada saat masa Pak Narto memimpin itu banyak sekali ini berubah, sehingga kami sebagai siswa ternyaman ketika latihan berlangsung. Dan juga Pak Narto juga memberikan banyak perubahan, misal kegiatan yasinan setiap hari Jumat dan juga kebiasaan Asmaul Husna setiap Senin sampai Kamis. Dan juga Pak Narto itu banyak membantu dalam kami ketika melaksanakan event-event di organisasi. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali di bagian di semasa ini. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Selama dia menjadi semasa menjadi aktif dan lebih religius juga, literatur juga, jadwal-jadwalnya juga semisal ada yang kelas kosong, langsung jadi sekolah, diisi oleh ice speaking, beliau juga sangat rajin setiap harinya pasti di sekolah untuk mengecek keadaan yang ada di sekolah saat itu juga. Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Nabila ya. Menurut saya sendiri, Pak Narto ini mungkin orang yang baik, bukan mungkin lagi ya Pak, tapi sudah sangat baik sekali untuk semasa. Buktinya saja dengan adanya Pak Narto di sekolah ini, semasa mengalami banyak sekali kemajuan, dengan misalnya di bidang pembangunan. Kita sudah memiliki merenovasi berbagai sarana dan prasarana di sekolah kita. Mungkin kamar mandi, kemudian lapangan voli, kemudian memperbaiki pavingisasi yang ada di depan semasa sendiri. Kemudian pengecatan juga dilakukan di semasa kami ini sendiri. Kemudian banyak sekali prestasi-prestasi yang digenjot atau ditingkatkan dari siswa-siswa semasa akibat dari motivasi dari Pak Narto sendiri. Kemudian kebersihan juga mungkin sangat-sangat diperhatikan oleh Bapak Narto sendiri. Saya sering kali melihat Bapak Narto ini berkeliling sekolah untuk melihat keadaan dari semasa Ngawi sendiri. Mungkin beliau sudah mengecek keadaan dari sekolah ini sendiri. Misalkan memunguti sampah yang ada yang berceceran di wilayah semasa Ngawi. Kemudian jika ruang kelas atau mungkin depan kelas yang belum dibersihkan, mungkin Pak Narto sendiri sudah memperingatkan dari siswa atau siswi sendiri untuk melakukan pembersihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Bagas. Terima kasih. Ya. Ben cek, mungkin ben amanah, ben dunia akrab. Sudah cukup. Oh, sip ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Baik, Pak. Baik ya. Sudah. Oke, terima kasih. Bagus. Oke. Oke. Oke.